guys, sepintas kelihatannya kayak sepatu pada umumnya ya. Padahal kalau yang ini dijamin bukan sepatu biasa ya guys. Yang bikin gak biasa adalah bahan utama produksinya nih guys. Sebut aja Eco Materials. Yang disebut Eco Materials itu gak jauh-jauh konsepnya dengan material yang bersahabat dengan lingkungan. Kayak kulit sapi ini guys, yang sukses melalui proses penyamakan atau biasa disebut kulit nabati. Proses ini bertujuan menyulap kulit sapi dengan warna original menjadi kulit sapi yang colorful. Yang pasti memiliki daya tahan yang jempolan juga dong. 100% alami nih guys pewarna tekstilnya. Di antaranya pakai pohon secang, pohon kenaf, sampai pohon indigo vera. Kalian tahu gak sih, pepohonan ini dipakai jadi pewarna tekstil alami karena dinilai lebih natural, tidak mudah luntur, dan yang paling penting nih, gak berefek jadi pencemaran lingkungan. Renly abis kan buat bumi? Selain kulit sapi nabati, ada juga jenis eco material lainnya. Sebut saja coconut leather, yang terbuat dari batok kelapa dan bahan dari pohon kenaf yang mirip dengan bahan corduroy. So, gak heran nih, dengan desainnya otentik plus proses produksi yang ramah lingkungan, sepatu dengan label pijak bumi ini udah go internasional. Sepatu made in Bandung ini sukses dikomersilkan ke 5 benua sekaligus guys. Gokil! Nah, yang tertarik buat beli, kudu banyak sabar ya. Karena pre-ordernya aja bisa nunggu sampai sebulan. Tapi worth it lah ya, buat sepatu yang gak pasaran plus ramah lingkungan. Oh iya, ngomong-ngomong soal eco materials, emang baru-baru ini aja ya guys ngehitsnya. Padahal penggunaan bahan yang ramah lingkungan udah lebih dulu dipakai sejak era 90-an. Jika biasanya fashion lebih mengutamakan performa atau tampilan, sekarang berubah drastis nih guys. Lewat istilah sustainable fashion, siklus produksi, pemakaian, sampai pasca pemakaian produk bakal lebih bersahabat buat lingkungan. Yap, hitung-hitung buat mengurangi emisi karbon dioksida selama produksi ya guys. Meski udah melewati proses penyamakan, ternyata nggak bikin tekstur kulit berubah loh guys. So, masih aman buat utak-atik jadi desain sepatu yang kece. Gimana? Bukan kaleng-kaleng kan sepatunya? Uniknya, sepatu jenis sneakers dari Eco Materials ini gampang berubah warna guys. Jadi lebih tua warnanya, bergantung sama cuaca, mulai dari teriknya matahari sampai air hujan. Dirilis sejak tahun 2016 silam, produk besutan Rowland Asphalis ini sukses jadi incaran para penggila sepatu, terutama yang doyan sepatu sneakers. Ya, namanya juga sneakers ya guys, sepatunya sejuta umat. Hahaha. Secara dari desainnya aja, full terbuat dari sol karet. Gak heran nih, kalau dipakai jalan, apalagi lari, gak bakalan deh kedengeran ketukan langkahnya. Ini dia, cikal bakal penamaan sneakers guys. Kalian tahu gak sih, kalau sneakers diambil dari kata sneak, yang artinya mengendap-endap. Jadi karena gak menimbulkan suara saat melangkah, para pengguna sneakers diasosiasikan bisa menyelinap atau ngikutin orang secara diam-diam. Ngomong-ngomong soal sneakers, kalian pada tahu gak sih, di tahun 2020 ini, bakalan ada produk sneakers legendaris asal Jerman yang berencana menguji produknya di luar angkasa. Sambil dibawa ke International Space Station, sneakers ini bakal diuji performanya selama berada di luar gravitasi bumi. Bukan main! Oh iya, ngomong-ngomong soal sepatu nih, mungkin kalian bisa juga loh belajar dari filosofi unik tentang sepatu. Pertama, setia dan saling melengkapi. Biarpun sepatu kiri sama kanan beda, tapi kalau salah satunya nggak ada, pasti nggak bakal bisa dipakai guys. Kedua, saling pengertian. Kalian kebayangkan kalau sepatu kiri dan kanan sama-sama nggak kompak? Nggak mungkin dong dua-duanya bergerak bersamaan saat dipakai berjalan atau lari. Ketiga, tampilan bukan jaminan kenyamanan. Wah, ini sih udah pasti guys. Secakep apapun sepatu, tapi kalau kita pakainya nggak nyaman, ya percuma dong. Istilahnya CCG guys, alias cakep-cakep nggak ngaruh. Hai. Ini namanya sambal demit. Huh? Sambalnya di sini, demitnya di sini. Oke. Dipatok, dilipat, empat lagi. Satu, dua, tiga, pipi.